Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulam fi darin amin. Far'un, ini satu cabang masalah fikih. Yusannu lima'mumin faragha minal fatihati fi salisati awi rabiati aw minat tashahudil awwali qoblal imami ayastagila bidu'ain fihima au kira'atin fil ula wa hiya aula. Faru'un, ini satu cabang masalah. Yusanu, disunahkan li makmumin bagi seorang makmum farga yang telah selesai ia si makmum minal fatihati daripada fatihah. Dia baca fatihah dah selesai duluan ya, sebelum imam. Fisalisati, di rakaat ketiga umpama. Awin rabiati, atau di rakaat keempat. Dia baca selesai. Lalu ya. Aw minat tasyahud awali, atau daripada tasyahud awal. Dia duluan bacanya ya. Mungkin imamnya lambat, capek atau apa ya, lemes, napasnya itu susah, sengal-sengal ya, umpama qoblal imami, sebelum imam ya. Ayastagila bidu'ain fihima, maka sibuk ya si ma'um dengan doa pada keduanya. Aw qira'atin fil ula, atau bacaan pada pertama itu yang kedua ya, yang kedua. Nawahiya aula, itu dia yang kedua adalah lebih utama. Ya, jadi sunnah bagi makmum yang selesai duluan fatihahnya di rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, atau daripada tasyahud awal sebelum imam, dia sudah rapi duluan. Ya. Bahwa dia sibuk dengan doa pada keduanya, ataupun membaca, ya, pada yang pertama, dan itu lebih utama. Jadi kita baca fatihah, umpama kita makmum nih, baca fatihah udah selesai duluan ya. Umpama di rakaat ketiga atau rakaat keempat atau demikian, sebelum imamnya ya, kita udah rapi daripada imam, imam belakangan, kita udah rapi. Sunat apa? Sunat dia sibuk dengan baca doa, tungguin baca doa, ataupun membaca ya, baca surah apa ya pada yang pertama ya, dan itu lebih utama. Pada rakaat pertama itu lebih utama, membaca itu lebih utama baca. Wa yusanu, dan disunahkan lil hadirin, bagi orang yang hadir. Fi salati jumatin wa isya'iha, pada salat Jumat dan isya'nya. Apa? Suratul Jumati, akan membaca surah Jumu'ah. Wal munafikun, dan surah al munafikun. Hari Jumat. Au sabbih wa hal ataka, atau juga boleh alternatif lain baca sabbih wa rabbikal a'la dan al ataka hadisul ghasyiyah. Rakaat keduanya. Kalau hari nah, kalau salat isya berjamaah. Wa fi subhiha, dan pada subuhnya al jumati subuh Jumat. Izat tasal waktu, apabila luas oleh waktu.
Alif Lam Mim Tansin. As-sajadah. Wa hal ata dan juga hal ata. Rakaat keduanya. Wa fi maghribiha dan pada maghribnya Al-Kafirun wal Ikhlas. Surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Wa yusannu qira'atuhuma dan disunahkan membaca keduanya Al-Kafirun Al-Ikhlas fi subhil Jumat di subuh Jumat. Wa ghairan lainnya lil musafir bagi orang yang musafir. Iya. Jadi kuliah Al-Kafirun disunahkan membaca keduanya pada subuh Jumat. Ya. Dan selainnya untuk orang musafir. Karena musafir karena capek mau istirahat. Jadi jangan panjang-panjang. Jadi Islam itu agama yang sangat toleransi. Wa fi raka'atil fajri dan pada dua rakaat fajar wal maghrib dan maghrib wa tawaf dan tawaf wa tahiyati dan tahiyat wa istiqaran wa istiqara wal is wa ihram wa ihram lati baikan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kulli pada semuanya. Ya. Jadi pada maghrib dibaca surah Al-Kahf, ya ayyuhal kafirun, dan surah Al-Ikhlas. Disunahkan. Di subuh Jumat dan lainnya untuk orang musafir. Subuh Jumat itu bacanya itu. Dan pada dua rakaat yang fajar dan maghrib, dua rakaat fajar. Dan pada dua rakaat fajar dan maghrib dan tawaf dan tahiyat ter masjid dan istighara dan ihram. Kenapa dilakukan lil ittiba' fil kulli? Karena ikut amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya. Wallahu a'lam bishawab.